Bismillahirrahmanirrahim. Ila muruhana sapa sira. Ila muruhana sapa sira ana fahmal aqaidi. Saat temene maham pirang-pirang akidah. Saat temene maham pira-pira aqaid, pira-pira akidah. Alhamdulillah kang 50. Alhamdulillah kang 50. Sesungguhnya memahami aqaid yang berjumlah 50. Allahu jitaya. Wajib ke Allah 20, mustahil ke Allah 20, anu jaiz 1, sudah 40. 1, anu wajib ke kanjeng Rasul, yang mustahil, yang jaiz, jadi jumlahnya 50. Al-atiyati kang bakal teka. Al-atiyati kang bakal teka. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya memahami aqaid yang 50 yang akan datang, iku ya tawakoku kandek, iku ya tawakoku rima kandek opo fahmul aqaid, iku ya tawakoku rima kandek opo fahmul aqaid ala umurin salah sakti. Ingatase piro-piro perkara ala umurin, ingatase piro-piro perkara salah satu yang tiga. Bahwa memahami aqaid yang 50 ini ya tawakkufu. Apa ya tawakkufu itu? Tergantung atau akan berhenti atau tergantung ala umurin salah satu pada perkara yang tiga. Dalam orang yang paham aqaid dan 50 kudu paham heula istilah yang tiga. Karena memahami itu akan terhenti tanpa memahami yang tidak macam ini. Karena ada istilah masing-masing. Mana perkara yang tiga teh al wajibi rupane siji wajib wal mustahil lan mustahil wal jaizi lan jaiz. Sameme urang ngamaham kana aqid anu 50 al atiati anu bakal dijelaskeun urang kudu paham heula perkara anu tilu. Sebab moal kaharti anu 50 lamun teu kaharti anu tilu. Mana anu tilu teh? Al wajibu siji wajib. Nomor 2 wal mustahil. Nomor 2 mustahil. Nomor 3 jadi harus paham apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Teu paham eh nu tilu maka anu 50 ge moal paham. Sebab yang 50 tawakkuf karena paham-paham heula perkara anu tilu. Terus apa yang dimaksud dengan wajib dan istilah tauhid? Fal wajib mangka utawi wajib wa ya wajib iku allazi perkara. Iku allazi perkara layu tasawwaru fil aqli adamu layu tasawwaru kang ora den temu rupa. Atau kang ora bisa den gambaraken mangga suar-suar teh kan gambar. Layu tasawwaru kang ora bisa den gambaraken. Teu bisa kagambar, teu bisa kabayang, teu bisa kaharti. Fil aqli dalam akal. Fil aqli dalam akal ofu adamu oranganane allazi ofu al-ofu adamu oranganane allazi sok. Ya jeung nerimakeun. Naon ngan wajib teh? Allazi perkara la yutasawwaru anu teu kagambar. Layu tasawwaru anu teu kabayang. Layu tasawwaru anu teu bisa dibenerkeun ku akal adamu tidak adanya perkara tadi. Lamun eueuh teh teu kaharti. Kalau tidak ada kalau adam teh teu kahar, teu kaharti. Eta ngaran wajib. Ai la yusaddiqul aqlu bi adamihi, la yusaddiqu tegese orang beneraken. Aila yusadiku tegese moal bisa ngabenerkeun naon atuh nu moal beral aku akal tegas nama akal moal bisa ngabenerkeun bi adamihi kelawan oranganane allazi lamun eueuh teh ku akal moal dibenerkeun moal kahartian ku akal seperti Allah wajib ngabogaan Allah wajib seperti Allah wajib mempunyai sifat kudrat gitu tanya hartina mustahil cek akal lamun Allah teu ngabogaan sifat tekahartian ku akal lamun Allah teu ada dua sifat kudrat. Nah itu berarti namanya wajib. Jadi wajib teh naon? Allazi la yutasawwaru bi aqli adamu
sesuatu yang tidak bisa tergambar di dalam akal, tidak ada ketiadaannya. Ini sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya. Jadi lamun tidak ada teh tidak tergambar tentang terkabayang ku akal atau akal tidak bisa menerimanya kalau tidak ada. Mana contohna barang wajib akhir teh atatahayuz lil jirmi seperti kaya ngalah tempat lil jirmi kadue jirim teh pasti ngabutukeun karena tempat wajib eta jirim memiliki tempat. Tegas nama moal kaharti yang ku akal lamun aya jirim tapi tengalak tempat pasti ngabogaan tempat. Sakur jirim benda pasti membutuhkan terhadap tempat. Kata hayuji kaya ngalak panggonan kaya ngalak tempat lil jirmi kadwe jirim seperti benda itu pasti membutuhkan tempat. Nanti teh, ini ada kopea benda membutuhkan karena wadah teh, cai membutuhkan karena wadah. Jadi nungaranan jirim teh dasaran jauh harum benda, gitu, baik benda yang kecil ataupun benda yang besar, kita pasti membutuhkan karena tempat. Ai akhzuhu tegese ngalape. Nonton. Ai akhzuhu tegese ngalape jirim, tegese mah si jirim wajib mengambil kodron ing kira-kira minal firogi saking tempat kosong. Pasti membutuhkan tempat yang ruang yang kosong. Ya. Yeah. Contohnya seperti mana? Seperti jirim pasti mengambil tempat yang kosong. Jirim pasti membutuhkan tempat yang seukuran dengan dirinya. Nah, etak itu. Wal jirmu, mana contohnya jirim? Iku kasyajaro, contohnya seperti wibitan. Wal jirmu langute jirim. Iku kasyajari kaya wibitan. Seperti mana contohnya? Jirim itu ada seperti pohon. Itu pohon itu jirim, benda jirim. Air batu butuhkan karena tempat deh. Ya butuh atas pertinan di atas tanah berarti kan. Berarti jirim itu atau batu itu contohnya membutuhkan terhadap naon? Kodron minal farok membutuhkan sesuatu atau tempat seukuran dirinya yang kosong untuk dia tempat itu. Walhajari lan batu. Jadi faiza kola tah. Jadi kusabab nungaranan jirim teh cenah. Wajib ngebutuhkan karena tempat, wajib tahayyuz atuh wa iza qala mangandeng. Maka nalikane ngucap laka ka anjeun laka ka doe sira. Sopo syahsun awak-awakan. Kieu ngucapna teh. Anna syajarata lam ta'khuz mahala minal ardi. Cek mangripani teh nu ngaranan batu atau nu ngaranan naon teh tatangkalan pokona jirim lah benda teu ngabutuhkeun tempat di bumi kira-kira masuk akal teu moal atuh mah nyampung gitu. Inna syajarata tak satemene wit iku lam takuz orang ngalap apa syajaro mahalan ing panggonan minal ardi saking bumi teu ngabutuhkeun tempat di bumi teu kudu make tanah tidak butuh tanah tidak butuh bumi masalah. Maka eta ucapan teh la yusaddiqu aqlu fa bidzalik, akal tidak akan membenar eta teh bujur ikil nya butuhkeun kana tempat teu eta kan nempel ka tengah keramik teu da moal mungkin angkang mangu pasti butuh tempat kitu kopaya eta ngangkang teu nak mun teh ngangkang itu kopaya kan nempel dan nempel mah di kepala berarti membutuhkan kepala menyebutkan tempat maksudnya kan tempatnya di kepala di nasirah. Tak etalah menyebutkan bahwa pohon itu tidak membutuhkan tempat dari bumi. Akal kita menerima enggak? La yusaddaku iku la yusaddiku iku la yusaddiku mual ngabener kenaon aku ka akal anjir bizalika kalau mengkon-mengkonon
anna syajarata lam tahud mahalan minal arti. Mali bener kena kalau kita itu teka harti itu manya aduh gitu lah gitu. Nah sebab ngali anna akhdaha kana sak temen yang ngalapi syajarah mahalan in panggonan. Li anna akhdaha kana sak temen yang ngalapi syajarah mahalan in panggonan lantaran pohon mengambil sebuah tempat eta hukumnya adalah wajib bimana la yusaddiku laklu biadami dalam arti la yusaddiku mual bisa ngabenerkan wal aklu akal akal mual bisa menerima biadami kelawan orang anane akal mual menerima namun eta si tatangkalan teh tidak mengambil tempat apa itu eta pertama disebut wa wajima la yutasawwaru bil akli adamu wujuduhu apa adamu ya lagi allazi la yutasawwaru bil akli adamu la yusaddiqul aqlu bi adamihi sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya dalam arti akal tidak akan membenarkan dengan ketiadaannya ya kata wajib gitu. Hiji nomor kedua wal mustahil wallahu a'lam bishawab.